Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan Painting Explorer Channel Khususnya rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer Alhamdulillah kita ketemu lagi di dalam kuliah seni lukis elementer Dan kita akan membahas tentang graffiti Mengapa ada tugas graffiti Dan mengapa tugas graffiti ini, graffiti ini berdekatan dengan tugas kaligrafi Nanti kita akan membahasnya dan ini juga ditanyakan oleh Mas Agus, dan ternyata e, Mas Fauzi juga sudah menanyakan ya. Mohon maaf, sampai kelupaan sudah pernah ditanyakan. E, semoga jawaban kita kali ini, pembahasan kali ini bisa e, menjawab semuanya, tapi nanti silakan teman-teman e, me, mendiskusikan. Bertanya boleh kalau e, apa yang kita bahas belum jelas ya, karena e, tugas ini memang e, perlu. Perlu keterangan ya, perlu keterangan. Baik, saya uh, baca dulu. Teman-teman yang sudah hadir di kelas, ada Mas Dikus cerita. Uh, selamat malam Pak Denny dan teman-teman semua. Izin nyimak lagi, masih OTW. Seperti biasa, Jumat, hujan, dan macet. Ya, ini Mas Dikus cerita. Uh, sedang berjuang dengan pekerjaannya. Tetapi besok sudah Sabtu, dan setelah itu Minggu. Uh, saatnya ngamuk untuk membuat lukisan. <laughs> Terus Mas, Mas. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen Deni J dan rekan-rekan semua. Ya, Alhamdulillah yang bertanya tentang grafiti juga sudah hadir. Terus yang izin sambil bekerja masih memotong rambut adalah Mas Fauzi, Mas Ahmad Fauzi, Mas Ahmad Fauzi yang juga bertanya tentang grafiti. Oke, ya dimaafkan ya. Ini Mas Agus ya pertanyaan baru saja yang saya minta maaf Mas Fauzi kelewatan ya. Waduh ya. Nyon ngapunten Mas ah sudah ya Mas Ahmad Fauzi atau Mas Natur kayak barber. Waalaikumsalam warahmatullahi hadir Karawang hujan. sial standby. Karawang hujan sial standby. Kok hujan sial gitu, Oh siap, siap standby. Baik, eh Rekan-rekan, uh, painting explorer, um, seperti biasa dulu ya. Kita, uh, apa kita presensi dulu ya? Eh, uh, siapa saja mahasiswa painting explorer yang ada di kelas, uh, seni lukis, uh, elementer? Ya, kita sapa dulu, uh, biar, eh, uh, teman-teman tersapa ya. Uh, yang bisa di seni lukis elementer ada Mas Gus 98 atau Mas Agus juga ada Mas Natur Berber atau Mas Ahmad Fauzi juga ada Mas Kiki Akbaras. tetapi sekarang sedang pergi ya ini uh, apa seniman andalan kita di dalam charcoalnya juga ada Mas William Marvel saya tunggu mana karyanya Mas Bile Marvel juga Mas Fauzan Akrom atau Pak Sugeng Pribadi yang sebentar lagi akan menggelar pameran tunggal selamat untuk Mas Fauzi. Eh, Mas Fauzi, Mas uh, Pak Sugeng, Pak Sugeng Pribadi, juga ada uh, siapa lagi nih, Mbak Ida Safian? Ini saya kangen ini dengan karyanya Mbak Ida Safian. Monggo, uh, Mbak, dikirimkan uh, tugasnya. Terus ada juga Mas D Kusrita ya uh, uh, mahasiswa senior painting explorer yang kita kadang gadang untuk uh, pameran tunggal untuk uh, TA tugas air painting explorer baik sekarang kita ke uh, nanti ya eh lah kok ternyata ini ya yang 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 muncul ya salah berarti Bentar. oh yang enggak ding ya, sekarang ke okay. Nanti kita akan melihat karyanya Mas Ahmad Fauzi Tetapi sebelum ke sana seperti yang sudah saya sampaikan Kita akan membahas tentang Graffiti dan Kaligrafi Mengapa saya membahas Graffiti dan Kaligrafi Karena uh, Di tugas uh, Kuliah Seni Rukis Placement ini Ada Ini ya Di tugas yang ke Eh kok ini sorry kok placement Sorry uh, kuliah seni lukis elementer maksud saya uh, kuliah seni lukis elementer uh, ada tugas nah ini kan nah ini tugas 15 kali grafi tugas 16 gravity, tugas 17 abstraksi tugas 18 abstrak Nah mengapa seperti ini ya dan Uh, apa itu graffiti, apa itu abstraksi? Sekarang kita masuk ke materi uh, ini terus ini ya. Oke, okay, ini guys teman-teman ya. Baik, begini rekan-rekan uh, painting explorer. Untuk memahami tugas itu ya, tugas graffiti di dalam kuliah seni lukis Elementer bukan seni lukis placement, ya. Kuliah seni lukis elementer itu kita mesti lihat ini dulu, ya. Peta uh, seni lukis, peta seni lukis, saya tidak akan menerangkan ini panjang lebar karena saya sudah pernah mengunggah uh, videonya. Uh, saya sertakan link tentang peta konsep seni lukis ini. Uh, ada di deskripsi video ini uh, ketika saya menerangkan di depan mahasiswa Universitas Indonesia maupun ketika saya menerangkan di depan mahasiswa Seni Lukis Isi Yogyakarta. Nah teman-teman uh, bisa mengikuti keterangannya di sana sama. Uh, ini yang saya pakai juga untuk tugas di Seni Lukis Elementer. Tugas Seni Lukis Elementer itu kan konsepnya adalah meluas. Teman-teman. Berusaha mencoba berbagai macam bentuk visual di dalam dunia seni lukis, me, apa, mem, memperkaya secara uh, visual, memperkaya pengalaman visual, uh, bentuk-bentuknya, maupun tekniknya. Teknik berarti terkait dengan material. Nah, itu teman-teman berusaha memperkaya. Nah, berbeda nanti di seni lukis uh, advance itu. Teman-teman, uh, strateginya mendalam. Teman-teman memilih salah satu yang dikuasai, yang disenangi, terus dieksplorasi uh, mati-matian. Nah, ini uh, apa bedanya dengan seni lukis x Di seni lukis elementer ini, teman-teman akan uh, bertemu dengan berbagai macam hal, di apa ditawari ya, di, diminta untuk nyicipi ya. nyicipi ini, nyicipi itu, nyicipi ini, nyicipi itu. Terus nanti memilih. Uh, di yang paling uh, dikuasai, yang paling disenangi di seni lukis uh, H1 itu di, uh, dieksplorasi. Nah, kalau kita lihat ya, uh, saya membagi di sini uh, bentuk itu ada tiga ya, yaitu bentuk yang realistik, realistiknya macam-macam itu, ada realistik naturalistik, realistik impresionistik, realistik ekspresionistik maupun campuran. Teman-teman bisa mengikuti, ya. Sekali lagi, di link yang saya sertakan di uh, video ini, dan juga ada deformasi. Deformasi atau mengubah bentuk, ya, tidak lagi realistik. Deformasinya itu nanti bisa simplifikasi, bisa distorsi, bisa stilisasi, bisa destruksi, bisa transformasi, atau campuran. Saya tidak akan mengulanginya. Nah, yang akan saya uh, bahas di sini terus masuk yang non representatif. Jadi kalau realistik itu kan merepresentasikan sesuatu ya. Misalnya melukis tentang buah naga gitu kan. Berarti kan merepresentasikan buah naga. Terus meskipun dideformasi, mendeformasi buah naga dengan cara kubistik atau dengan cara uh, destruksi kan gitu. Dengan cara destruksi maka eh uh, teman-teman tetap saja mengajak, me, ada sesuatu yang direpresentasikan atau dihadirkan atau diwakili dengan bentuk. Nah kalau non-representatif itu tidak lagi mewakili atau e, cenderung tidak mewakili sesuatu. Yang itu nanti ada kaligrafi, graffiti, abstraksi maupun abstrak. Meskipun sekali lagi ya di dalam dunia seni lukis itu batasannya juga tidak tidak ketat gitu batasannya tidak ketat dan seniman berusaha melampaui batas itu. Ketika nanti graffiti maupun kaligrafi itu sama-sama mengeksplorasi tentang tulisan tetapi nanti banyak sekali ditambah dengan unsur visual nanti akan kita lihat ya. Nah, kita akan melihat kaligrafi terus graffiti. Nah, tapi sebelum ke sana Uh, begini rekan-rekan ya Mas Agus uh, dan teman-teman ya Mas Agus Mas Ahmad Fauzi dan teman teman ya uh, Meskipun uh, di Pancing Explorer ini, terutama setelah uh, update kurikulum, itu teman-teman bisa memilih memilih uh, mana dulu yang mau dikerjakan ya, mau deformasi destruksi dulu boleh, mau realistik yang impresionistik boleh mau yang kaligrafi dulu boleh, mau yang abstrak dulu boleh membuat uh, tugas yang abstrak dulu boleh, atau membuat grafiti dulu boleh. Mas, uh, Mas Agus kan pengen langsung membuat grafiti, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa di uh, kuliah seni lukis elemental yang sekarang. Meskipun direkomendasikan ya direkomendasikan kayak di komputer itu kan ada yang langkah yang direkomendasikan ada langkah yang boleh aja dipilih tetapi tidak direkomendasikan gitu itu direkomendasikan teman-teman mengerjakan secara runtutnya dari bentuk realistik deformasi terus non representasional agar teman-teman eh, memiliki landasan yang lebih kuat ya memiliki landasan yang lebih kuat. Tetapi kalau teman-teman memang memiliki, wah aku selap pengen gitu ya, selap pengen bikin itu. Apalagi yang tahap-tahap awal misalnya ya, tahap awal dengan cat air, wah aku rugi cat air lagi. Aku punyanya akrilik di gravity, aku bisa pakai akrilik. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tetapi daripada dalam satu pekan itu teman-teman tidak mengerjakan ya, tidak mengerjakan gara-gara nggak punya cat air misalnya kan yo iman-iman kan iman-iman maka uh, bolehlah memilih dari mana tetapi yang direkomendasikan adalah urut ya urut dari tugas awal sampai ke tugas akhir gitu ya meskipun nanti di tugas akhir setelah adanya update kurikulum ini teman-teman uh, uh, akan menemui kembali lagi ke realistik gitu ya tetapi ada bedanya misalnya bedanya pada uh, material seperti yang kemarin itu setelah abstrak Kembali realistik lagi, tetapi memakai cat minyak karena dari tugas yang paling uh, nomor satu sampai yang abstrak itu belum ada yang memakai cat minyak. Karena kita kan eksplorasinya uh, tidak hanya bentuk, tetapi juga material. Ya, oke, sekarang kita lihat dulu uh, kaligrafi, uh, pengertian kaligrafi yang di Indonesia, terutama itu memang sangat erat dengan kaligrafi Arab, ya. meskipun nanti kita lihat kaligrafi tidak hanya kaligrafi Arab, bisa macam-macam seperti uh, kaligrafi Latin, kaligrafi Persia, kaligrafi China, kaligrafi India atau kaligrafi hieroglif Mesir itu semua uh, bentuk kaligrafi. Nah kalau di Arab mengapa begitu uh, apa dominan gitu ya secara persepsi ya karena uh, Uh, perjalanan panjang uh, pemakaian seni kaligrafi di negeri-negeri uh, Arab sejak masa khulafah Rasyidin, Khilafah Bani Umayyah, Khilafah Bani Abbasiyah, Khilafah Bani Usmania itu selama uh, lebih dari 13 abad memakai mengeksplorasi kaligrafi, maka uh, persepsi kaligrafi yang berasal dari kata kalios dan Grafos tidak berasal dari bahasa Arab ya. Kaligrafi itu Kalios dan Grafos bahasa Latin. Artinya menulis indah. Itu eh, secara persepsi ketika kita bilang kaligrafi ya. Eh, dipersepsi, dipersepsikan sebagai kaligrafi Arab. Padahal tidak selalu. Nah eh, ini ini eh, Kubah Batu ya. The Dome of the Rock. Kubah Batu, Dome of the Rock di eh, Palestina. Yang ini adalah kaligrafi karyanya Saiful Adnan, Pak Saiful Adnan, seorang maestro kaligrafi yang insya Allah tahun depan, 2023, akan pameran tunggal. Saya diminta untuk menjadi uh, penulis buku, buku biografinya. Nah, kaligrafi itu ya memiliki pakem tertentu. Kaligrafi memiliki pakem tertentu. Kalau di dalam uh, uh, kaligrafi Arab itu disebut Khot, kaligrafi dalam bahasa Arab disebut hot. Kalau uh, kaligrafer itu khotatnya, khotat kaligrafer khotat. Nah di dalam kaligrafi itu um, ada berbagai uh, kaidah-kaidah baku, kaidah-kaidah baku. Misalnya uh, kali, di kaligrafi Arab itu ada uh, kufi, dewani, dewani jali, terus uh, Solusi dan sebagainya, ya banyak sekali. Demikian juga kalau di uh, Kaligrafi Latin, kaligrafi China itu uh, mereka memiliki uh, apa kaedah-kaedah uh, sendiri, pakem-pakem tersendiri uh, di dalam kaligrafinya. Mana yang boleh, mana yang tidak. Tulisannya harus begini, tidak boleh se seperti itu. Ukurannya harus begini. Itu ada ada pakem-pakem yang ketat. Nah, kalau sekarang ya mirip-mirip inilah apa font itu ya, uh, tipografi, tipografi itu. Uh, jenis dari kaligrafi tetapi uh, tipografi lebih dibakukan lagi Nah, kalau kaligrafi itu uh, meskipun ada baku tetapi uh, kadang seniman itu me berusaha mencari uh, personal style juga misalnya uh, Saiful Adnan ini membuat uh, gaya namanya Saifuli atau uh, apa kalau Saifuli sendiri dari kata Saiful Adnan ya, Saiful Adnan bersifat Saiful tetapi Saiful itu sendiri artinya pedang ya. Karena bentuknya ini panjang-panjangnya ini seperti pedang-pedang gitu ya. Nah, meskipun dia membuat bentuk yang apa? yang personal style gitu, tetapi uh, Pak Saiful Adnan atau kaligrafer lain itu berusaha untuk mematenkan atau membuat kaidah terhadap ee uh, uh, Jenis huruf yang dibuatnya hurufnya itu harus begini kan gitu itu itu kaligrafi. Nah sementara kalau kita lihat e, graffiti ini karyanya Basquiat ini e, fontnya hurufnya itu tidak baku dia cenderung fontnya itu bebas e, fontnya itu dalam tanda petik liar e, terserah tidak ada tidak harus begini tidak harus begitu yang penting eh, dapat mengekspresikan eh, maksudnya lewat tulisan bahkan kalau perlu kalau dia tidak ingin tulisannya diketahui oleh semua orang dipahami atau tulisan rahasia ya dia bisa membuat tulisan yang justru tidak terbaca gitu kan nah eh, karena eh, apa eh, Graffiti sendiri yang berasal dari kata Tulisan gitu ya arti, artinya kalau kaligrafi kan tadi juga uh, tulisan yang indah ya Graffiti itu artinya juga tulisan uh, uh, Dia awalnya atau kulturnya gitu kulturnya sejarahnya Itu terkait dengan ekspresi-ekpresi uh, individu Terutama untuk mengungkapkan perasaan-perasaan Biasanya perasaan ketidakpuasan ya bisa jeda bisa juga perasaan cinta tetapi uh, kebanyakan untuk ungkapan-ungkapan perasaan ketidakpuasan yang ditulis di publik ya di dinding-dinding gitu -dinding, ya ditulis di dinding maka uh, biasanya ya biasanya kaligrafi itu eh, sorry eh uh, ditulis dalam keadaan yang menegangkan ya di dalam keadaan menegangkan uh, tidak ketahuan orang terus berusaha menulisnya cepat gitu kan maka uh, dia tidak uh, tidak lagi mementingkan uh, keindahan tulisan sebagaimana di kaligrafi ya tidak peduli lagi dengan ada font-font tertentu harus seperti ini harus seperti itu. Jadi uh, tulisannya uh, cenderung bebas ya. Cenderung bebas tidak tidak harus uh, mengikuti kaidah-kaidah tulisan tertentu. Uh, uh, memang uh, ini uh, menjadi banyak ya apa namanya grafiti ini uh, banyak pada abad ke-20 tetapi sebenarnya sudah sangat lama. Saya pernah membaca buku uh, judulnya itu uh, Mesir gitu ya, Mesir terbitan Tira Pustaka uh, abad apa uh, abad besar manusia uh, dalam seri Mesir gitu. Se judulnya Mesir Kuno ya, Mesir Kuno. Itu ada keterangan begini. Uh, salah satu apa batu yang uh, untuk membuat piramida itu di di sana ada tulisannya. Tulisannya itu ternyata protesnya para uh, pembuat tukang-tukang uh, yang membuat uh, piramid itu. Di, di situ ditulis misalnya uh, apa betapa gilanya, betapa mabuk uh, mabuk kejayaan sang raja itu kan gitu kan dengan tulisan itu Uh, grafiti ya sudah, sudah sudah sejak lama ya Mesir, Mesir kuno itu kan termasuk uh, awal-awal sejarah gitu Nah teman-teman uh, kalau kita membahas uh, grafiti itu seringkali atau uh, mau tidak mau dikaitkan dengan tulisan-tulisan uh, yang ada di jalanan tulisan-tulisan protes, tulisan-tulisan yang ada di dinding-dinding. Nah, terus uh, masuk di dalam dunia seni lukis itu uh, terutama uh, setelah Basquiat uh, di apa namanya? dipungut gitu ya, dipungut dari jalanan. Dulunya dia juga berkarya di jalanan, dipungut dari jalanan untuk dimasukkan ke galeri kan. Ada kan filmnya itu. Nah, setelah itu uh, Basquiat yang membuat karya-karya uh, jalanan ya dengan tulisan-tulisan dengan dengan bentuk-bentuk yang apa ya yang juga tidak apa uh, tidak perlu dibuat dengan rapi gitu uh, dengan dengan ekspresif dengan apa adanya nah, itu akhirnya dipindahkan ke kanvas uh, dan dipamerkan di dalam galeri. Nah meskipun nanti uh, perkembangan selanjutnya uh, bangsi misalnya ya bangsi itu karena apa dia sangat piawai di dalam membuat bahasa visual tulisan menjadi tidak lagi diperlukan ya kalau kalau visual sudah perlu sudah bisa berbicara mengapa harus ada tulisan gitu nah uh, misalnya ya dia 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 sangat cerdas ya me, mengangkat tema misalnya ketika uh, prajurit uh, Inggris ya ini prajurit Inggris uh, dia ngelukisnya di dekat kerajaan Inggris akhirnya nanti dihapus ya itu membuat uh, prajurit ini membuat tanda peace tanda perdamaian ya. padahal padahal prajurit Inggris ini baru saja uh, apa, perang di Irak kan gitu kan nah, digambarkan seperti itu itu kan suatu sindiran atau ketika dia membuat sindiran ini uh, terjun bebas setelah uh, belanja dari mall ini ini aslinya uh, grafiti dengan teknik stensil ya teknik stensil itu uh, termasuk teknik yang di grafiti yang uh, termasuk populer ya sebel, uh, setelah grafi setelah bangsi meskipun sebelumnya juga sudah ada yang membuat uh, ini aslinya di tempat yang tinggi gitu ya menggambarkan orang yang mabuk berbelanja ya sampai terjatuh ya uh, ini sudah mulai nggak ada tag ya tetapi di dalam uh, tugas painting Explorer ini karena kita niatannya adalah mengeksplorasi teks gitu. Mengeksplorasi teks setelah teman-teman mengeksplorasi bentuk-bentuk macam-macam ya berbagai bentuk baik yang realistik maupun deformasi teman-teman uh, di apa disodori menu gitu mencoba ini ada uh, cara yang berbeda ini kita eksplorasi teks eksplorasi tulisan teman-teman boleh mengeksplorasi dengan kaidah-kaidah yang baku di kaligrafi atau mengeksplorasi dengan cara-cara uh, yang lebih bebas ya di di gravity ya, nah maka uh, uh, penekanannya masih di dalam teks ya. Nah yang agak apa namanya sebelum sebelum saya mengakhiri tentang materi uh, Graffiti ya sebelum kita masuk ke karyanya Mas Fauzi saya baca dulu ya. Oke okay. uh, paralel dengan tugas still life dan sketsa apa? pak, apanya yang maksudnya sudah belum tahu ini. Oke okay. uh, Nah, dengan demikian ya kalau kita melihat e, latar belakang e, grafiti itu tulisannya e, tidak lagi sesuai dengan dengan kaidah, maka menjadi aneh ketika ya menjadi aneh dalam tanda petik ya. Menjadi aneh ketika e, grafiti itu dibakukan kan ya, gitu kan. Kan ada e, ada pembakuan kan di dalam dunia graffiti uh, untuk huruf-huruf uh, apa jenis huruf tertentu ya misalnya ada throw up, ada blockbuster, ada bubble, ada wild style dan sebagainya kan. Nah kalau uh, seniman graffiti kok bekerjanya seperti bekerjanya seorang kaligrafer gitu kan ya, ya menjadi ironi kan ironi. Jadi ya memang menjadi kaligrafer ya. eh uh, dikasih font apa font yang sudah di uh, sudah dibakukan gitu ya ya percuma ya percuma kan ya kalau perlu yang bikin bikin uh, personal style sendiri ter, uh, tentang uh, teksnya nah terus uh, ada hal yang perlu disampaikan juga ya ter, uh, terkait dengan ini karena Mas Agus juga ingin membuat uh, di dalam komennya itu ingin Bagaimana kalau 3D uh, mural kan gitu kan? Nah kalau mural itu berbeda lagi ya. Mural itu uh, dari kata dinding, ya. dinding. Nah semua yang uh, lukisan atau suatu bentuk visual ya yang dibuat atau lukisan yang dibuat di dinding itu mural. Ya. Mural itu jenisnya macam-macam. Ada misalnya uh, apa namanya fresco ketika Uh, dindingnya masih basah, masih fresh itu, itu dilukisi ya, fresco itu banyak itu pelukis-pelukis uh, Renaissance membuat fresco yang terkenal salah satunya adalah uh, ini ya, perjamuan terakhir karya Leonardo da Vinci. Nah bentuk-bentuk uh, mural yang lain ya, baik itu uh, bentuk figur maupun grafiti itu juga termasuk di dalamnya adalah mural termasuk nanti ada kalau di Bizantium itu yang terkenal adalah mosaik itu juga termasuk mural. Nah asalkan dibuat di dinding gitu ya dia dikategorikan sebagai mural atau sebesar dinding gitu ya. Misalnya Picasso melukis tentang Guernica ya itu kan di kanvas itu. Tetapi karena saking besarnya disebut mural. Sebentar ya teman-teman ini tempat saya mulai hujan nih saya tutup dulu pintunya ya habis ini kita ke karyamnya Mas Fauji Oke, okay. uh, gitu. Monggo silakan kalau teman-teman uh, akan bertanya, boleh uh, Mas William Afzar. Oke, okay, Mas William Sekarang kita ke karyanya Mas uh, Mas uh, Ahmad Fauzi ya. Mas Ahmad Fauzi mengirimkan uh, karya yang di uh, apa namanya? gar uh, mana ya? uh, jaga listrik, tiang listrik. Eh, uh, nah ini tiang listrik ini. Nah, nah teman-teman kalau Uh urut seperti Mas Fauzi ini uh, enak ya. Jadi uh, menggarap uh, dari karya-karya uh, yang yang awal ya, yang realistik ini. Ini contohnya uh, karyanya Mas Ahmad Fauzi ini. Uh, judul yang risik dan bayangan set -E di kertas A A2. Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat karya ini ya, Mas Fauzi memiliki Uh, uh, apa namanya peningkatan yang kuat uh, di dalam warna uh, di dalam warna uh, Mas Fauzi kalau masalah garis di sketsa sudah sudah piawe tetapi kemarin-kemarin masih bermasalah di warna terutama di intensitas warna nah kalau ini kita sudah melihat uh, banyak hal peningkatan ya meskipun nanti masih bisa kita kritisi tetapi kita uh, sudah melihat berbagai uh, apa uh, keberanian di dalam menggunakan warna uh, dan secara komposisi enak ini secara komposisi enak uh, hal yang perlu kita bahas begini ya uh, Mas Fauzi sekarang kita bahas dulu tentang uh, cahaya atau bayangan kalau kita lihat uh, apa uh, bentuk bayangannya ini kita sudah apa sudah uh, sudah kena uh, apa yang ditugaskan ya? yang ditugaskan kan tiang listrik dengan memperhatikan uh, dengan memperhatikan bayangannya coba tiang listrik dengan memperhatikan bayangannya nah, uh, ya susah ini. ya ini ada uh, yang jelas adalah tugasnya itu yang penting tiang listrik terus bayangannya ini diperhatikan. Nah ini ini sudah sudah mulai apa namanya mulai ketangkep ya karena kemarin-kemarin bayangannya tidak tidak bisa tertangkap tidak bisa maksimal. Nah, ini kita sudah melihat ada bayangan ini ini bayangan. Nah ini tiang listriknya sendiri bayangan. Nah hal yang perlu di, diperhatikan begini Mas Fauzi. Uh, kita perlu menimbang Uh, warna mas perlu menimbang warna uh, tonalitas perlu menimbang tonalitas atau gelap terangnya warna misalnya ya kita pakai patokan yang mana patokannya coklat ya coklat ini ini coklat terus di sini coklat ya ini coklat yang terkena yang yang cahaya yang uh, bayangan ini coklat yang terkena cahaya nah saya saya apresiasi dulu Mas Wahyu dengan membuat bayangan yang tidak hitam, ya, bayangan yang tidak terlalu ter, uh, hitam gelap gitu, itu sudah bagus ya. Jadi bayangan tidak selalu harus hitam. Bayangan itu akan tampak atau bisa dirasakan ketika ada perbedaan dengan warna yang terang. Misalnya ini coklatnya ini coklat uh, Bonsiena. Uh, terangnya seperti ini ditambah. Uh, lebih kental akan menjadi coklat. Nah, ini ini sudah enak ya bayangannya. Nah, yang perlu ditimbang adalah tonalitas atau value atau nilai dari uh, gelap terangnya itu. Taruhlah begini Mas Wahyu. Kita beri nama ya, beri beri angka meskipun uh, tidak tidak tepat ya, tidak terlalu tidak matematis banget tetapi kira-kiralah kira-kira kalau putih itu dikasih e, nomor satu gitu ya putih dikasih nomor satu coklat ini nomor berapa coklat ini taruhlah sekitar nomor berapa tiga coklat yang terang ini nomor tiga nah coklat yang gelap kalau misalnya hitam itu nomor sepuluh ya hitam nomor sepuluh e, coklat yang gelap ini nomor berapa ini ya sekitar nomor nomor berapa ya tujuh lah tujuh nah kalau tadi tiga dengan tujuh, ya ini harus tiga dengan tujuh juga. Uh, ini birunya ini berapa? Taruhlah birunya ini nomor 4 Nah, yang biru tuanya ini, ini baru nomor lima, kan? Terpautnya antara biru yang muda, biru yang terang dengan biru yang tua ini masih belum sekontras yang coklat, nah, gitu. Jadi uh, bayangan itu akan terasa konsisten ketika Uh, perbedaan apa namanya gelapnya itu sama. Ini sudah bagus ya bahwa uh, di sini coklat muda, di sini coklat tua, di sini biru muda, di sini biru tua. Nah itu sudah sudah bagus ya, sudah tahu. Uh, tetapi harus dirasakan kekuatan uh, kalau di sini birunya segini, uh, di sini kalau kalau kita pakai ini ya, kalau kita pakai yang coklat, uh, ini birunya kurang tua. Atau kalau kita pakai biru. Coklatnya kurang muda, kan? Gitu, nah, apalagi kuningnya. Kuningnya masih sama, ya. Meskipun kita lihat sedikit di sini, ya, sedikit perbedaan dengan sedikit geser gitu, ya. Karena, karena adanya lekukan, ya, itu, itu, itu uh, yang perlu di, uh, dilihat, ya. Terus uh, gini juga, teman-teman, ya. Uh, ini kan sebenarnya kan daerah gelap, ya. Ini daerah gelap. Nah, daerah gelap ini. Uh, kalau dibuat terang seperti apalagi seterang langit, ya jadi sini terasa nggak enak. Karena apa? Ini harusnya daerah gelap. Ya. Daerah gelap yang meskipun memakai aerial perspektif ya, perspektifnya semakin lama semakin uh, kabur gitu, tetapi uh, tidak tidak seterang yang ada di langit. Di sini perlu perlu sedikit gelap. Nah, terus uh, itu tentang gelap terang. sekarang saya mau membahas tentang uh, karakter uh, tiap tiap apa namanya tiap objeknya. Nah, kalau kita lihat uh, ini teman-teman antara coklatnya dinding dengan tanah itu masih sama. Nah, itu kan kayak dindingnya dicat. Uh, tanah atau dindingnya di lumer-lumeri tanah kan. Nah ini coba perhatikan. Din, coklatnya tanah, coklatnya dinding, coklatnya Genting, wah ini sama ini coklat belum ya sama, nah mestinya ,eh, mestinya bisa dibedakan, gitu mm -mm. nggak teman-teman ya. Terus eh, 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 yang perlu saya sampaikan lagi ini tanda tangan. Nah tanda tangannya ini masih wagung mas, tanda tangannya masih seperti logo ya, masih seperti logo perusahaan oppo gitu kan. Ya, coba cari kemungkinan tanda tangan yang lebih artistik ya. Uh, secara keseluruhan sudah sudah oke. Okay ya. uh, terus uh, perlu ini ya. Apalagi ini, ini ini, ini uh, ini kan barang dekat ya, barang dekat gitu, coba lebih berani di uh, di apa dikontraskan lagi agar lebih maju ke sini. Ini kan uh, seakan-akan ya jauhnya Papan nama ini seperti ini kan, padahal ini kan papan nama ini kan dekat kan. Nah itu uh, aerial perspektif uh, sebenarnya untuk lukisan kan relatif lebih mudah ya dalam tanda petik apa lebih mudah apa lebih banyak kemungkinan untuk dicapai. Kalau uh, aerial perspektifnya dengan uh, sketsa itu kan garis tipis uh, tebal. Nah kalau lukisan yuk bisa dibuat uh, yang lebih tebal. Tapi ini karya ini sudah luar biasa ya. Bagus ya. Uh, cuma dengan berbagai catatan tadi. Karya ini B lebih ya. B plus plus, B plus plus berani ya. B A belum tapi ya. B A belum. Kita nilai dulu. Uh, B, plus B, plus. B plus plus ya. B plus. eh B. Plus. Plus. Kita konversi. B plus-plusnya di 85 ya. Di 85. 85. Oke. Okay. Uh, saya baca dulu ya. Oh keren Mas Roy. Lanjut ya. Oke. Okay. Mas. Uh, apa. Mas eh uh, Mas cerita itu sudah ini ya. Sudah bisa me, ini ya, menilai sebenarnya. Sudah bisa melihat uh, karya ya. Karya ini kira-kira dapat berapa? <laughs> gitu itu gitu. sudah sudah bisa itu ya, <laughs> Mas Gus kita kan uh, apa sudah banyak ini ya uh, mengikuti uh, penilaian baik uh, ka karya beliau sendiri yang yang abstrak maupun sketsa uh, gambar uh, apa namanya seni lukis elementer dan sebagainya. Oke okay, rekan-rekan hari ini kok ada. Mas Agus Oke ya, baik rekan-rekan itu eh, monggo kalau ada pertanyaan eh, tentang apa yang saya sampaikan tadi atau tentang eh, karyanya Mas Fauji atau yang yang lain ya silahkan, ya atau boleh ditanyakan juga di grup WA nanti eh, kalau bisa saya eh, jawab kalau memang pembahasannya cukup panjang ya seperti sekarang ini akan saya jawab uh, di kuliah nih Kalau bisa saya jawab langsung, akan saya jawab langsung. Eh uh, baik Pak, siap mengulik interval value. Terima kasih masukannya. Alhamdulillah ya. Mas Fauzi ini uh, termasuk uh, peningkatannya cepat ya. Apalagi di sketsa dan sekarang uh, ya, saya melihat yang ini uh, optimis uh, dia akan banyak Uh, banyak peningkatannya oke okay, rekan-rekan apakah ada karya lain yang uh, yang dikirimkan untuk kuliah seni lukis elementer uh, kalau di uh, notifikasi yang ada di saya uh, tidak ada hanya mas Fauzi uh, dan uh, saya masih menunggu karya Mas Kiki, Mas Kus, Mas uh, Mas Agus, gitu ya. Oke, okay, rekan-rekan, terima kasih sudah mengikuti uh, kuliah ini sampai akhir. Uh, jika tidak ada, oke, okay, sebentar Mas Kus ditanya uh, sejarah grafiti dan kalau kau baru jelas runtutannya. Makasih Pak, Pak ya, sama-sama ya, sama-sama. Uh, terima kasih rekan-rekan uh, uh, sudah kuliah malam ini, saya tunggu karya berikutnya, thank you very much thank you very much, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh